Tetapi tentu itu nanti harus kita realistis juga melihat situasi geopolitik yang akan terjadi di Pilwali 2020 ini. Ya. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan berjalannya Des Pilkada ini semua berjalan secara transparan, tidak ada pilih kasih. Ya. Saya sudah memberikan saran juga masukan kepada teman-teman yang ada dalam pengurus Des Pilkada. Ya. Tidak ada yang namanya like and not dislike, ya, karena yang biasa terjadi, yang biasa menjadi bahan perbincangan seperti itu. Siapa yang dijagokan partai, tidak lari, itu nih pasti yang dapat. Apalagi rekomendasi. Mohon maaf, di Gerindra tidak seperti itu. Ya. Semua ada ukuran-ukurannya. Semua ada tolak ukur, baik itu survei maupun SDM dan performance kepada calon wali kota yang akan masuk ke Gerindra. Seperti itu. Oke, saya rasa dari saya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi berharap, saya berharap kerja-kerja Des Pilkada, saya di kepengurusan Des Pilkada sebagai penasehat ya, sebagai penasehat, ketua penasehat, tetap akan berkomunikasi, berkoordinasi bersama tim Des Pilkada, itu tidak terlepas ya, dan kami membuka, Des Pilkada ini membuka secara umum ya, secara umum, baik itu nanti yang mengambil formulir silakan monggo, kalau ada kader internal yang mau mengambil silakan, kader eksternal pun juga kalau mau mengambil silakan. Ya. Nanti mungkin lebih banyak yang menjelaskan terkait dengan job tahapan Des Pilkada, saya sarankan penuh kepada ketua Des Pilkada.